Seperti kendati begitu, perusahaannya telah mendapatkan pesanan sebanyak 100 unit dari konsumen di luar Malaysia, dan itu pun belum dari Kementerian Pertahanan Malaysia. Dan usut punya usut, kendaraan Mildeh pun menambahkan akan mempromosikan HMAF di seluruh Asia Tenggara dalam kuartal pertama tahun 2022. Bagaimana, apakah Indonesia minat membuat kendaraan tempur buatan Malaysia? Gak tahulah, brand. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Dollar Check Channel. Saya harap rakan-rakan semua sehat walafiat dan sukses menjalankan aktivitas-aktivitas harian. So, seperti biasa, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir ke channel saya ni, yang telah membantu saya, dan juga yang baru hadir tu, please tolong subscribe ya. Kali ini saya nak buat satu lagi video reaction. Jadi video reaction kali ini berkenaan dengan saingan Pindad Indonesia. Malaysia buat kenderaan tempur yang lebih moden dengan harga 55 miliar. Jadi saya first time tengok video ni, tajuk ni, saya pun tak berapa faham apa yang dimaksudkan ni. Hanya yang saya tahu adalah Pindad tu adalah kenderaan ketenteraan. Kenderaan ketenteraan buatan Indonesia yang sangat sangat moden dan canggih. Jadi kita nak layan macam mana apa yang dimaksudkan oleh saingan Pindad Indonesia ni. Okey, jom kita layan. 1, 2, 3 layan. Pesan kapal penyapu mantan mimin. Okey, video ni dibuat oleh Amanda Channel. Please tolong subscribe juga Amanda Channel ya. Okey, biasa kita tengok. Memang lucu. Hello friend, kembali lagi di Amanda Channel. Syarikat industri tempatan Mildev International Technology hari ini telah memperkenalkan properti kendaraan berperisai mobilitas tinggi HMAF 4x4. Jadi jangan anggap remeh Malaysia yang sekarang sudah setara dengan Pindad dan mampu membuat kendaraan tempur dengan mobilitas yang sangat tinggi, tentunya lebih mematikan daripada buatan Pindad atau bagaimana ya brand. Pokoknya Malaysia sudah gencar atau mampu membuat alutsista buatan dalam negeri. Nah, usut punya usut, ia menggunakan kepakaran jurutera berpengalaman tempatan, dan yang pertama seumpamanya dihasilkan ketua pengarah eksekutif Mildev Datuk Sri Muhammad Nizam mengatakan saat dijumpai wartawan kepada media brand. Menurut laporan dari media Air Times, Sri Muhammad Nizam menjelaskan kendaraan ini telah direka cipta dan dibangun oleh anak Malaysia atau anak bangsa ataupun buatan dalam negeri kerajaan di Raja Malaysia. Ia mengatakan bahwa kendaraan berperisai mobilasi tinggi HMAF 4x4 ini, kata Muhammad Nizam, 100% dibuat oleh Malaysia tanpa campur tangan dengan pihak asing. Beda halnya seperti tank Harimau ada campur tangan dengan Turki. Jadi seperti itulah brand maksud dari Bapak Datuk Sri Muhammad Nizam. Nah, beliau menambahkan komponen seperti transmisi, mesin, dan gardar pula menggunakan buatan dalam negeri juga. Mildev dalam satu kenyataan menjelaskan mesin kendaraan ini dihasilkan dengan kerjasama syarikat Caterpillar. Terdahulu, syarikat ini dikenali sebagai kembara suci terlibat dalam bidang penyelenggaraan kendaraan berperisai tentara darat kerajaan di Raja Malaysia, brand. Nah, brand, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendeng brand, siapkan kopi dan kita putar intro. Oke, kita lihat intronya. Oke, intro ini Amanda Channel nih, memang saya tertarik dengan dia punya intro, memang cantik. Kebanyakan intro-intro YouTuber Indonesia memang semuanya memang mantap. Oke. Kita lanjut. Usut punya usut brand, bila di Indonesia kendaraan yang mirip buatan Malaysia ini yang dibuat
PT Pindad, yakni Rantis versi sipil seharga 600 jutaan. Maka negeri tetangga Malaysia juga memiliki versi militer, namanya adalah HMAF Mildef 4x4. Khusus HMAF Mildef dikembangkan selama 4 tahun terakhir dengan biaya menghabiskan dana sebesar 16 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 55 miliar rupiah. Wow, cukup mahal juga ya brand. Bisa jadi jika diproduksi massal maka harganya akan lebih murah. HMAF sendiri merupakan kepanjangan dari High Mobilization Armored Vehicle atau bisa diartikan kendaraan lapis baja bermobilasi tinggi, sementara Mildef merupakan perusahaan teknologi internasional yang berbasis di Sepang, Malaysia yang mendapatkan dukungan dari pemerintah kerajaan Malaysia dan Institut Riset Sains dan Teknologi untuk Pertahanan serta Angkatan Bersenjata Malaysia, di mana semuanya berperan memvalidasi desain dari kendaraan buatan dalam negeri Malaysia tersebut. Nah, bagaimana menurutmu terkait kemajuan Malaysia membuat kendaraan tempur 4x4? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Mildef Malaysia mengklaim bahwa kendaraan ini memenuhi standarisasi tingkat perlindungan sebagaimana ditetapkan oleh NATO, Stanag 4569 level 2 dan level 2B, memiliki keistimewaan sistem persenjataan dapat dikendalikan dari jarak jauh serta remote control weapon station RCWS yang dapat dioperasikan langsung dari dalam kendaraan. Bagaimana menurutmu, hebat bukan brand? Guna remote control dia punya senjata. Walau mematuhi sertifikasi NATO, sekitar 70% komponennya termasuk sasis, bodi dan sistem mesin dibuat di Malaysia. Yang diimpor diantaranya as mesin dan sistem transmisi. Mesin dieselnya adalah buatan Caterpillar berkapasitas 7200cc berdaya 330 tenaga kuda. Bukan kudanya Pak Prabowo. Walaupun beratnya HMAF mencapai 14 ton, namun kendaraan lapis baja buatan Malaysia ini sanggup berlari ataupun berjalan atau merayap hingga kecepatan 110 km per jam. Lalu, berapa unit yang telah dimiliki Malaysia? Ternyata Mildef baru buatan Malaysia ini masih membuat 2 unit properti. Kendati begitu, perusahaannya telah mendapatkan pesanan sebanyak 100 unit dari konsumen di luar Malaysia. Dan itu pun belum dari Kementerian Pertahanan Malaysia. Dan usut punya usut, kendaraan Mildef pun menambahkan akan mempromosikan HMAF di seluruh Asia Tenggara dalam kuartal pertama tahun 2022. Bagaimana, apakah Indonesia minat membuat kendaraan tempur buatan Malaysia? Gak tahu lah, brand. Dan itu tadi pembahasan admin seputar diam-diam ternyata Malaysia membuat kendaraan tempur setara milik Pindad. Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sekarang dan tentunya video bisa video bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video channel dari kami lainnya. Okay, jangan lupa ya subscribe, dan kalau ada apa-apa yang perlu dia tu, boleh, saya akan letakkan linknya dekat bawah nanti, link video ni. Dan juga jangan lupa subscribe saya punya video juga dan buat komen apa. Dan kalau boleh tu share dengan rakan-rakan supaya rakan-rakan tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada Dolah Check Channel ni. Okey, itu aja videonya tadi, memang menarik. Kenderaannya dibuat oleh kerajaan Malaysia ni, kenderaan khas untuk militer, iaitu kenderaan ketenteraan, sebuah kenderaan darat 4x4 yang apa tu, yang kalis peluru, yang semua memang mantap lah. Okey, sekatup je video tadi. Okey, peace bro. Assalamualaikum.